Sampai teka-teki Suri. Silakan. Ayo, my lady. Mulai. Kenapa? Mulai ke berdua-duaan ya. Lima butterfly, sugar, baby. Campur. Come, my lady. Come, my lady. Tujuh menurut. Melani memilih tujuh mendatar. Tujuh menurut. Aduh, gampang. Enam kotak huruf kedua huruf E. Penjahat tidak bisa kabur dari polisi karena di... Tembak. Ah. Harusnya ditembak, kan? Penjahat. Harusnya ditembak. Tiga. Dua. Direndam. Satu. Jawabannya? Direndam. Hah? Cucian kali. Iya. Penjahat tapi kan? Iya benar. Kan? Kita kunci ya rendam ya. Rendam. Ini oke. Jawabanmu mengejutkan. Apakah benar penjahat tidak bisa kabur dari polisi karena direndam? Kok aneh ya? Wow. Dan tapi ternyata salah. Penjahat tidak bisa lari karena di kita pakai yang biasa aja, Pep. Oh, biasa. Karena dipegang. Lari gua lu dipegang, Pak. Dipegang, kita kunci dipegang, jawabannya. Apakah itu jawaban benar? Penjahat tidak bisa kabur dari polisi karena dipegang. Salah. Hah? Kurang tepat. Ternyata yang benar adalah penjahat tidak bisa kabur dari polisi karena di... Setrum. Gembok. Pak, ini... Penjahat apa WC umum, Pak, digembok, Pak? Jadi kalau tahanan itu kalau pintunya nggak digembok, pada kabur tuh. Iya, bener juga tuh. Bisa pergi-pergi. Makanya pintu digembok supaya nggak bisa pergi. Saya sekarang agak koslet ini, agak bingung saya. Karena biasanya kita itu kesel karena itu tidak pas, tapi ini pas loh. Digembok, iya sih. Iya. Ya kalau digembok kan nggak bisa kemana-mana ya. Saya itu biasanya marah karena jawabannya itu menjengkelkan. Tapi iya loh. Pas emang iya. Tapi tetap kesel. Harus gak sih ini? Tapi sekarang ditemukan cara terbaik. Kalau penjahat kabur. Iya. Ini polisi punya cara terbaik, tidak perlu mengejar. Terus? Tidak perlu membuang banyak tenaga. Terus? Diberi wortel aja. Biar apa? Biar terang lagi matanya. Ini kabur apanya nih, Pak? Matanya. Oh. Penglihatannya kabur. Penglihatannya kabur. Ramah maksudnya. Kabur. Itu vitamin. Bikin kabur matanya hilang. Baik. Kita lanjutnya lagi ya. Kita beri kesempatan lagi. Bedu dan Pepi. Gak usah ditekan. Enggak, nyenggol doang. Bapak cemburuan ya. 4 menurun, Pak. 4 menurun. Posisi Bapak sama Bel. 6 kotak lagi dan huruf kedua A. Bernostalgia. Saat 17-an, anak-anak di komplek ikutan balap kargo. Keren. Ini di komplek bandara ya. Karung gak, Pak? Kalau biasanya kan harusnya karung. Karung ikut balapan. Karung ikut lomba balapan. Balap apa tadi? Balapan yuk. Balapan. Ini gak mungkin dipakai itu balapan. Tiga. Yaudah. Dua. Satu yang dipilih. Apa, Pep? Karung. Ya. Karung. Kita kunci, apakah karung jawabannya? Balapan saat 17-an anak-anak di komplek ikut balap karung. Karung. Salah. Tuh kan. Febi dan Ari. Coba diulang pertanyaannya, Pak. Saat 17-an. Saat 17-an. Anak-anak di komplek ikutan balap titik-titik. Ikut. Kita sepakat untuk jawab jangan. Gak boleh. Masa disuruh balap? Jangan. Bijaksana banget jawaban lu. Iya kan? Ini yang lurus aja, salah. Lu soal nasehatin lagi. Iya benar. Tapi itu mungkin terjadi, coba kita kunci jawaban jangan. Jangan. Apakah bisa memberikan nilai kepada tim Ari dan Febi? Saat 17-an, anak-anak di komplek ikutan balap. Kita langsung buka. Jangan. Apakah jangan? Jangan. Halo. Kalau. Apa itu? Kalung dari mana? Orang balap kalung pakai set keluar lagi. Kita dulu balap kalung kayak apa sih? Bukan. Itu nyolong. Anda kalung. Jangan letter luck mengartikan apa yang Anda baca kalung. Terus Anda terjemahkan kalung. Balapan kalung, kalung. Iya kan? Oh, aku tahu. Apa ini kalung? Terus? Itu keong. Gak mungkin.
Kenapa? Jawabannya kamu, kenapa? Nih, saya kasih tahu. Ini memang kita bernostalgia. Saat 17-an, makanya ini khusus yang anak-anak. Yeah. Karena sebenarnya ada bapak-bapak itu balap karung kan juga ada yeah. kalau 17-an. Itu kalau bapak-bapak yeah. remaja. Ini anak-anak. Jadi gimana? Tadi ikut balap apa? Balap kalung. Oh. Balap kalung. Sebenarnya anak-anak. Sebenarnya alatnya sama karung. Karung. Tapi karung. Karena nostalgia anak-anak dia jawabnya balap kalung. Anak-anak, anak yang ikutan jadi kalung. Kalung. Terserah lo. Kalung. Ternyata peserta kita kurang memperhatikan tadi ya. Ada keywordnya lo. Anak-anak. Nostalgia. Alap. Balap kalung. Ikutan balap. Halo. Iya, baik. Berarti belum ada lagi yang tertebak ya? Bisa diterima? Kita lanjutkan. Beri kemenangan. Beri semangat. Semakin terasah kemampuan mereka. Semakin terasa walaupun belum ada yang berhasil menjawab. Silakan kita beri kesempatan Ari dan Feby memilih nomor berapa? Tinggal dua nomor pilihan. Lima mendatar. Lima mendatar. Lima mendatar. Ada sekitar... Sepuluh. Sembilan. 8, 7, 6, 5. Happy New Year! 9 kota. 9 kota. Ada huruf L di pertama dan ketiga K. Dibutuhkan untuk menarik gerbong kereta api. Lokomotif. Api? Dibutuhkan untuk menarik gerbong kereta api. Lokomotif jawaban benernya. 3. Luka dalam. Dua. Kok luka? Satu. Luka dalam. Itu yang debu. Untung, kalau sampai jawaban ini benar, saya berhenti aja lah. Luka dalam. Luka dalam. Eh, tapi cukup aku loh. Aku tanpamu dikira bedu. Dikira debu, capa dikira bedu. Dikira bedu. Baik. Dalam, Pak. Jadi ya luka dalam. Benar, luka dalam, Pak. Benar. Bisa diterima. Ini kayaknya dalam perawatan juga dipakai. Baik, sah-sah saja. Siapa tahu yang dikira enggak benar, salah. Iya kan? Dibutuhkan untuk menarik gerbong kereta api, luka dalam. Kita jawabannya itu jawab, Pak. Salah. Terus apa tadi pertanyaannya, Pak? Dibutuhkan untuk menarik gerbong kereta api. Lu kira gue. Kira gue. Oh iya bisa, bisa muat, muat. Bisa, bisa, bisa. Lu kira gue yang bisa narik kereta gerbong? Lu kira. Bisa aja lu. Lu kira gue. Tapi setuju bisa. Untuk kita kunci jawabannya? Setuju, ada jawaban lain? Enggak, itu benar-benar. Yang lain aja, biar kita gak sama. Kita lihat, sekaligus aja. Kita langsung buka ya. Sedikit. Dibutuhkan untuk ya. Menarik gerbong kereta api. Lu kira gue. Lu kira gue. Gua, gue. Ya. Gue, gua. Ya, seperti gua. Itu. Gua, lu kira gue, apakah gua. Betul? Oh. Lu kuat kan? Lu kuat gak dari gerbong? Lu kuat gak dari gerbong? Lu kira gue? Lu kuat gak? Lu kuat gak bilang? Lu kira gue emang? Lo kalau gak kuat bilang. Ada apa sih? Tarik gerbong. Berantem ada apa? Tau pak. Berundur dari gerbong. Lo kira gue? Ya lo bilang kalau gak kuat. Makanya kemana-mana pakai kalung. Hei jangan ribut. Sang gembok. Baik. Pak ini pengetahuan atau apa gitu? Anda kan sering baca dibutuhkan untuk tenaga administrasi. Iya. Terus ini? Dibutuhkan untuk menarik gerbong kereta api. Pak. Lu kuat gak? Pak. Tapi. Begini pak. Ini lowongan pekerjaan. Iya. Oke. Kotak yang terakhir kita akan melakukan pertanyaan rebutan. Silakan. Bisa baik. Baru boleh kan pak? Kalau ini dong. Silakan. Karena ini pertanyaan terakhir rebutan. Siapa yang menekan duluan boleh menjawab terlebih dahulu. Boleh dipencet. Dicoba apelnya. Pijit duluan. Dia semangat iya, sekali pak ya. Baik. Siap tangannya di tombol. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Berkaitan dengan transportasi nasional. Iya. Transportasi nasional. Selain mobil. Bus.
pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya bisa menggunakan, kereta. Biasanya menggunakan kereta. Kereta. Lu kuat nggak? 3, 2, 1, tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa, Timah? Jawabannya apa? Dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan selain mobil, bus, pesawat. Selain mobil, bus, pesawat. Menggunakan? 3, 2, 1. Kita kunci. Pikirannya celana. Celana, kita kunci. Imbe jawabannya. Selain mobil, bus, pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan sepeda. 3, 2, 1. Sepeda. Sepeda. Celana. Meledak-meledak sepeda. Kita akan lihat apakah ada salah satu yang benar. Kalau salah satu benar berarti ada pecah rekor dan poin pertama. Surabaya ke Jakarta nggak pakai celana. Apakah untuk tim A atau untuk tim B atau dua-duanya salah? Jawaban yang benar selain mobil, bus, pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan. Dengan pola pikir itu kamu mesti dipertanyakan, aku kenapa ya? Ternyata. Tapi benar. Benar. Jangan sampai kamu dari Jakarta ke Surabaya. Gak pakai celana. Naik kereta tapi gak pakai celana. Gak menggunakan celana. Kalau begitu berarti. Yes, kita berhasil. Dengan jawaban celana, Feby dan Ari memimpin pertandingan sementara. Oh, ini pertandingannya belum selesai karena setelah ini. Kami akan mengetes mereka lagi dalam berpikir yang lebih cerdas, lebih cermat. Tapi setelah yang satu ini, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Dilempar. Alamat. Alamat. Iya, bawa alamat. Barang-barang dibawa. Kesana kemari membawa alamat. Tetapi yang kutemui bukan dirinya. Sayang.